terlihat mesra dengan kubu koalisi pendukung Prabowo Subianto, tapi Partai Amanat Nasional belum menentukan secara resmi kemana arah koalisinya. Nah, itu dia. PAN secara resmi akan memutuskan sikap politiknya dalam rapat kerja nasional atau Rakernas yang diselenggarakan pada Agustus, tanggal 9 Agustus. Nanti rekomendasi itu akan dibuka dan kemudian kita tahu setelah itu dibuka. Nah, kapan dibuka? Saat kita melakukan Rakernas. Kalau soal Pak Zulkifli Hasan ketemu dengan Pak Jokowi bukan cuma tadi, dalam beberapa kesempatan sering juga ketemu. Kalian harus melihat itu dalam kerangka dua anak bangsa yang memang menempati posisi strategis.